Oke guys, ketemu lagi dengan saya Zaki Ali. Ya, jalur pantura nih, jalan baru Karawang. Ini dari Cikarang, Bekasi, Jakarta. Sudah mulai nampak bermunculan para pemudik motor ini guys. Oke, jalan dulu. Nah, ini depan kiri adalah Summarecon. Wah, mall internasional ya, kelas internasional. Wah, kalian bisa mampir nih di sini. Villaggio Outlet, konsepnya outlet nih. Wah, bagus banget nih kalau malam. Waduh, udah kembali ke laptop. Nah, ini sudah nampak 1-2 para pemudik ya. Pemudik motor itu ataupun mobil juga kadang ada yang lewat sini, nampak dari plat-plat B. Platnya B ya, bukan T. Kalau T masih Karawang dan Purwakarta Subang, ini sudah plat B nampak. Kalau sudah kayak gini malam-malam, suasananya itu guys, suasana mudik motoran gas pantura mantep. Yang sering mudik motoran pasti tahu rasanya ya. Rasanya gimana itu mudik naik motor, paling sensasinya begitu well. Jadi ini sekitar jam 8 malam tanggal 1 April 2024 di Jalan Baru Karawang setelah Villaggio Outlet ini ya. Sudah mulai bermunculan para pemudik. Sudah mulai melintas di jalur ini. Emang jalur pantura ya, jalur favoritnya para pemudik. Wah, ini ada yang lewat pinggir-pinggir ini. Bagi kalian yang mau tahu info mudik, silakan scroll-scroll video saya yang di bawah ya. Yang ke bawah ini saya lagi fokus di info mudik. Jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan informasi tentang seputar mudik pada video-video selanjutnya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Sudah terasa banget ini, plat D sudah mudik duluan. Udah pengen mudik saya, tapi saya mau melaporkan situasi ini dulu ya, pantauan arus mudik H-9 ini guys, H-9 Lebaran Idul Fitri 2024. Suasananya seperti ini. Di depan ada pertigaan, kalau ke kanan itu ke Karawang Kota. Nah, yang mudik pasti belok kiri ke arah Cikampek, Subang maupun Indramayu. Nah, di depan tuh pertemuan arus mudik ya, dari Jalan Baru dengan yang dari ambil Karawang Kota nih, Karawang Kota kanan. Oh, biasanya sih digunakan oleh masyarakat yang ada di Karawang dan sekitarnya. Nah, sebelah kiri sudah nampak warung-warung, minimarket juga ada. Kalau kalian mau istirahat bisa di sini tuh. Ada minimarket, warung-warung pecel lele ya. Gak usah khawatir. Yang penting dananya ada. Nah, jalannya juga nampak mulus ya. Sudah. Kenapa parkir di pinggir jalan itu? Aduh, bahaya banget itu. Kalau yang seberang ini dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta maupun Karawang Kota ya. Nah, Cirebon ini masih lurus. Ayo, yang mau mudik silakan tulis di kolom komentar kalian mau mudik kemana. Ke Jawa Tengah bagian mana dan mau berangkat tanggal berapa. Nah, ini sini padat nih guys, saya sering lewat sini, vlognya juga sering di sini. Pasti sudah tahu ya ada apa kok di sini padat. Ada terminal di depan. Wes, ambil kanan dulu saya. Nah, ini belum ditutup ternyata.
putar arahnya belum ditutup. Mungkin mulai besok kayaknya kalau nggak salah. Soalnya tadi lihat di medsos Polres Karawang itu sudah ada mau penutupan utun putar arah ya. Nah, di depan flyover Klari nanti saya videonya mungkin sampai lampu merah tol Karawang Timur aja ya. Sudah kerasa banget ini mudiknya. Kalau pakai motor itu emang beda rasanya ya, sama naik bis. Sama naik bis maupun naik kereta itu, kalau naik motor sensasinya beda banget rasanya. Di depan yang mau masuk tol, bagi kalian yang pakai mobil yang mau masuk tol juga bisa belok kanan ya, masuk ke Karawang Timur. Nah, ini sebelah kiri ada minimarket. Kalian bisa istirahat di sini, mau beli minuman, makanan kecil, ringan, bisa di situ ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya, suasana pantauan arus mudik H-9 ya, Pantura Karawang Timur seperti ini. Silakan di subscribe, like, dan komen video saya. Terima kasih.